Bulan yang indah dan suci kini telah datang, membasahi jiwa-jiwa tandus yang haus ingin mendapatkan ampunan. Saatnya bersihkan hati dari segala rasa amarah, perbanyak ibadah agar kembali fitrah. Ramadan itu seperti sahabat. Kamu mungkin bisa berjumpa dengannya tahun ini, tapi belum tentu kamu bisa berjumpa lagi dengannya di tahun depan. Maka dari itu, gunakan waktumu dengan sebaik-baiknya. Ketika kamu masih diberi kesempatan memeluknya dengan iman dan ketakwaan. Ibadah puasa bukanlah sekedar menahan lapar perutmu, haus dagamu, tapi lebih kepada menahan hawa nafsumu, menahan lisanmu, dan menahan egonya dirimu dari kesombongan. Bila ada aksara membekas lara, ada lisan yang tak terjaga, ada sikap yang menoreh luka, semoga diberi maaf seluas semesta. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban, ya Ramadan.